Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zuhaira Kristina binti Zunaidi. Saya merupakan Group A dan nombor matrik saya adalah DEC 09220051. Hari ini saya akan menerangkan mengenai First Aid. Ini merupakan list yang ada dalam First Aid. Yang pertama adalah Panadol ataupun dipanggil sebagai Paracetamol ataupun PCM. Kegunaannya adalah ubat tahan sakit dan ubat demam. Seterusnya, kita ada safety pin dan bandage. Bandage ni adalah untuk membalut terseliur, dan safety pin ni digunakan untuk mengemaskan balutan itu. Seterusnya, kita ada yellow lotion dan bicidin. Kegunaannya sama sahaja. Perbezaannya adalah pada station. Ini cair dan ini krim. Kegunaannya adalah untuk mencuci luka dan untuk menyekat daripada bakteria masuk pada luka. Seterusnya kita ada alcohol swab. Alcohol swab ni adalah kegunaannya adalah untuk mencuci luka. Seterusnya kita ada Dettol. Dettol juga digunakan untuk mencuci luka. Seterusnya kita ada dressing cup. Kegunaannya adalah untuk kita menuang apa-apa saja ubat yang cecair ke dalamnya. Dan seterusnya kita ada dressing tape. Dressing tape ni gunaannya untuk merapikan balutan pada luka, iaitu kita akan gunakan dia bersama cotton ball. Cotton ball ini selain daripada untuk menutup luka, ia juga digunakan untuk mencuci luka. Seterusnya kita ada melolin dan surgical swab. Kegunaannya adalah untuk membalut luka. Seterusnya kita ada cotton buds. Cotton buds ni digunakan untuk menyapu ubat. Seterusnya kita ada iPad dan boot plate. Boot plate ni digunakan untuk menampung ataupun memberi sokongan pada tangan yang patah ataupun terseliur. Dan iPad ni digunakan pada mata untuk menutup mata apabila berlakunya kecederaan. Seterusnya kita ada pembalut wow. Pembalut wow ni kegunaannya sama sahaja seperti gauze untuk menutup luka. Seterusnya kita ada plaster strip dan triangle bandage. Triangle bandage ni digunakan untuk tangan yang patah ataupun tangan yang terseliur. Manakala plaster strip ni digunakan untuk luka kecil. Seterusnya kita ada lint dressing dan finger dressing. Kegunaannya sama sahaja untuk membalut luka. Kadang-kadang ini untuk luka yang kecil sahaja seperti 2 cm, dan ini untuk luka yang besar. Seterusnya kita ada latex glove. Latex glove ni digunakan untuk bila kita nak cuci luka, kita kena pakai latex glove dahulu untuk mengelakkan bakteria daripada tangan kita berpindah kepada luka. Dan akhir sekali kita ada buku, iaitu buku basic first aid untuk kegunaan pada para pertama kali yang menggunakanlah pada para beginner. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.